bertemu bersama kita hari ini ya, Edwin, untuk bercerita tentang musibah yang melanda kita. Betul. Dan kita bersama dengan Dato' Dr. Fazilah Kamsah, perunding motivasi, bersama dengan kita untuk ialah bercerita dengan tragedi yang berlaku semalam yang menggemparkan negara kita. Dan semuanya rakyat Malaysia ataupun keluarga, terutamanya ahli keluarga, rakan-rakan terdekat dengan mangsa berasa sedih dengan kehilangan khususnya Tan Sri Jamaluddin Jarjis ni. Jadi baik, Dato', yalah, kita tahu Malaysia, kalau diikutkan Malaysia, mungkin boleh kata rakyat Malaysia lah secara umumnya sudah matang dalam menghadapi perkara bencana seperti ini, seperti MH370, MH17 dan sekarang ini berkenaan dengan tragedi Nahas ini. Namun, adakah perasaan itu sama ataupun kali ini penerimaannya lebih mudah berbeza sedikit? Yalah, oleh kerana ini kali ketiga ya dalam sejarah yang terdekat ini kan, bahawa dalam setahun dua ni, maka mungkinlah orang Malaysia dapat menerimanya dengan lebih redha, dengan lebih kata orang tu tidak terlampau tergugat atau terperanjat ya. Sebab cuma kita akan, rakyat Malaysia juga akan bertanya kenapa, kenapa terlampau banyak sangat ya kejadian kemalangan begitu ya. MH370 masih belum selesai, MH17 kita dah tahulah. Sekarang helikopter pula terhempas. So kita akan berfikir, dan itu sebabnya bila PM sebut semalam satu siasatan yang rapi akan jalankan, mudah-mudahanlah ya. Takut-takut kita pun akan lebih gementar nak naik. Saya naik ke Pertubang almost every day. Petang kan nak naik ke Pertubang ke Brunei. So berfikir juga tu. Ya, insya-Allah. Kita bercakap mengenai redha dengan apa yang berlaku. Kejadian berlaku tiba-tiba mengejut, malah melibatkan orang yang kita hormati, orang kita sanjungi, orang-orang kenamaan dalam tragedi tersebut. Tahun ini kita diuji sekali lagi dengan peristiwa sebegini. Apa yang boleh kita lakukan dalam menghadapi lagi peristiwa-peristiwa seperti ini? Jadi kita kena tengok dia punya situasi. Ni ni peristiwa ini berlaku bila rombongan yang terlibat ini ziarah satu rahmi untuk walimah, majlis walimah anak PM ya. Jadi ini berarti bila kita dalam perjalanan ya, pergi atau balik untuk membentuk silaturahmi. Dia satu benda yang, satu ibadah yang sangat baik sebenarnya. Ya, malahan membentuk satu rahmi itu satu aspek jihad ya. So jika niat kita ya, niat dia orang ni pergi ke katalah ke Pekan ya untuk ya, meraihkan ya, dan mereka pulang berlaku tragedi, mudah-mudahanlah, mudah-mudahan dengan niat yang baik, maka kematian mereka ni dianggap syahid, insya-Allah. Mudah-mudahan ya. Itu satu. Jadi artinya kita kena melihat dengan cara positif. Dan itulah saya sebut tadi tu, off air itu kebetulan pula semalam juga gerhana bulan. Ini satu peristiwa yang penting. Dan kalau kita solat sunat gerhana bulan tu, mudah-mudahan ya, dia satu dapat pahala, dan mudah-mudahan kalau kita berdoa, mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi peristiwa semalam telah dirancang oleh Allah dengan cantiknya. So kita kena banyak redha. Kenapa semalam berlaku kemalangan, semalam juga gerhana bulan, bukan satu kebetulan tapi satu perancangan Allah. Tentu ada satu mesej penting yang positif yang kita kena lihat. Jadi di samping keluarga yang mangsa yang terlibat redha, rakyat Malaysia kena redha ya, kena doakan, mudah-mudahan semua orang ya yang beragama Islam, kita apa ni sedekahkan Fatihah dan sebagainya. Untuk mereka yang jauh boleh solat jenazah ghaib ya, dan sebagainya. So sebab jenazah akan diuruskan tak salah petang ni ya, tengah hari dan petang hari ni. Jadi mudah-mudahan lah. Tapi yang saya nak seru di sini lah, ramai kadang kita ni, saya baca ke media sosial, bila ada kejadian seperti ini ya, mudah-mudahan kita sentiasa bersangka baik ya. Jangan ada pihak-pihak, mana-mana pihak pun yang kadang keluarkan benda-benda yang tak elok ya, teori-teori yang negatif ataupun memperkatakan tentang keburukan orang sudah meninggal dunia. Itu saya minta dan mohon semua seluruh rakyat Malaysia, malah satu dunia lah kalau boleh, janganlah ya. Sebab kita disuruh bercakap baik tentang orang yang sudah tidak ada di dunia ini. Datuk juga kongsikan tadi perjalanan yang enam orang mangsa itu adalah melawat ataupun pergi ke majlis Walimatul Urus. Satu majlis yang mulia kita katakan. Jadi dalam hal ini, setelah apa yang berlaku MH370, MH17 dan sebagainya, mereka terkorban semasa dalam perjalanan. Dan kita juga disarankan sebelum memulakan perjalanan membaca doa naik kenderaan, doa perjalanan dan sebagainya. Apa petua-petua yang boleh kita gunakan untuk kita memulakan pengembaraan ke satu tempat dan satu tempat?
Yalah. Ya, ini satu perkara lah ya, sebab bila dah Allah rancang ya, dirancang oleh Tuhan tu, maka tak dapat dielak. Ya, kita pernah ya disebut oleh ulama-ulama, kalau kita nak jalankan perjalanan, elok mulakan perjalanan atau musafir itu pada hari Khamis. Ya, itu satu sunnah ya. Pada hari apa pun tak apa, tapi Khamis itu bagus. Dan kita pesan niat ya, pesan niat aku ziarah ni aku pergi ke mana, untuk apa? Jadi kalau aku ke Pekan untuk ziarah sekian, mudah-mudahan kita setiap langkah, setiap putaran roda, setiap mungkin pergerakan, kalau naik apa nama kapal terbang atau helikopter, maka akan dosa gugur dan dapat pahala. Kalau niat untuk ziarah, fantastic ya. Sebenarnya, dan doa orang berziarah itu doanya makbul. Ya, sangat makbul doa orang yang sedang berziarah, sebab dia melakukan satu ibadah yang sangat baik untuk membentuk satu rahmi, untuk mengeratkan persahabatan, sangat luar biasa. Jadi untuk mereka yang di samping doa naik kenderaan, pasang niat yang betul ya, niat yang betul, niatnya memang untuk ziarah, fantastic. Jadi setiap langkah ya, kalau kita melangkah, dosa gugur dan martabat kita Allah naikkan, kan cantik tu. Tapi kalau misalnya sudah berlaku malapetaka seperti ini, tragedi seperti ini, maka kita yang masih hidup ya, untuk betulnya keluarga yang sedih, hibur, siapa pun keluarga akan sedih bila kehilangan dengan tidak disangka-sangka. Ya, kalau dia sudah sakit lama tu mungkin kita tak terperanjat sangat, tapi orang sihat tiba-tiba hilang, maka kita akan terasa kehilangan. Apakah doa yang diajar oleh Nabi untuk kita tenang dan redha ialah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa akhir bi khairam minha. Ini boleh Google lah ya, doa bila ditimpa musibah, yang bermaksud kurang lebih dari Tuhan kita datang kepada Tuhan kita dikemerikan, wahai Allah, beri aku pahala atas redha aku atas musibah ini, dan gantikan musibah ini dengan perkara yang baik. Artinya yang hilang itu Allah gantikan dengan yang lebih baik, ataupun hati kita yang terluka, emosi yang tergugat itu akan digantikan dengan ketenangan, redha dan pulih, mudah-mudahan. So doa yang disuruh baca oleh Nabi bila menghadapi musibah ialah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Baik Dato', itu dari segi rohaninya. Ya. Bila mana kita menyentuh dari segi mental pula, ya, khususnya rakan dan juga keluarga mangsa. Ya. Yalah, kita faham mereka mengalami kesedihan, hiba, tapi pada masa yang sama mereka perlu reda untuk menerima. Jadi macam mana kita mereka menerima itu dengan keadaan reda dan seterusnya menjadikannya sesuatu yang positif? Itu sebabnya kalau boleh ya, orang media, orang ramai, para sahabat ya, bila bertemu dengan ahli keluarga terdekat mangsa, tolong jangan tanya banyak soalan. Macam mana boleh berlaku? Dia macam ini, dia macam ini. Lagi tambah sedih, lebah hiba. So untuk orang media, untuk sahabat handai, tanya sahabat-sahabat yang jauh. Ya, orang-orang yang jauh ya, untuk tanya detail, untuk tanya tu. Jangan tanya orang. Untuk orang yang sedang bersedih ya, berkabung dan bersugun ini, kita ya berikan apa nama kata takziah. Ucap takziah tu satu sunnah yang sangat baik. Saya ucapkan takziah, moga Allah redha ya, moga Allah cucuri rahmat ke atas roh ya, yang meninggal ya, dan bagi dia ya, apa nama tu, semangat ya, sabar, insyaallah. Jangan banyak ya, biar dia bercakap, kita dengar, jangan kita banyak bertanya kepada orang yang sedang ke dalam kesedihan. Ya, sebab ini satu kesilapan kita kadang untuk mempamerkan kepekaan kita. Kita kadang kononnya nak apa nak kata, menunjukkan kita punya kepekaan, kita banyak bertanya. Ya, dan kalau kita ziarah orang tu, tengok mood orang, kita baca, kalau dia nak kita bersama, kita duduk sekedar. Kalau kata ya, saya minta dia nanti dulu lah, nanti dulu. Kalau kata nanti dulu, kita duduk. Ya, tapi elok kalau boleh jangan lebih dari 10 minit. Ya, ikut kajian ya. So ziarah, tunjuk ya, dan jalan. Tanda kita ketuan tu bersimpati dan kita sedekahkan Fatihah dan sebagainya, kita bagi orang lain pula datang. Tak payah berlebih-lebih lah. Jangan berlebih-lebih, jangan tunggu lama, jangan menyebabkan orang yang sedang bersedia itu terpaksa melayan kita. Ya, adalah dia dalam keadaan kesedihan, tertekan, kena menatap, dan dia kena put up a beautiful face. Dia terpaksa, dia nak menangis, tak sedap, nak sedih, susah sebab depan orang tetamu ni. Jadi kesian orang yang sedang sengsara ini. Baik. Kalau anda ingin kongsikan pandangan anda ataupun bersama-sama dalam perbualan kita pada hari ini, boleh hubungi kami di 03228258 8578.
kita 03-2282-8578 ataupun 8579. Kita ada seorang pemanggil di talian, Puan Maria ya. Mm-hmm. Baik, Puan Maria, silakan Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh terasa lah macam mana keadaan family sebab saya baru kenal dengan ibu 2 bulan lepas. Dan Datuk JJ, arwah Datuk JJ pula best friend abang saya, kawan lama sangat daripada dulu. Abang saya sampai masuk IJN kejut. Lepas tu saya minta lah siapa-siapa ni yang nak bagi nasihat, jangan cakap, jangan ingat sangat. Sebab saya dah rasa kawan ofis saya kata, jangan ingat sangat. Takkan kita tak ingat orang kesayangan kita, lagi-lagi ibu. So saya fikir, saya ingat kalau nak bagi nasihat yang betul. Jangan bagi nasihat menyakitkan hati yang buat kita lagi sedih. Saya ucapkan takziah kepada semua keluarga mangsa. Itu ucapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Maria. Kita pun sama-sama mengucapkan takziah kepada semua keluarga manusia terlibat. Seperti yang kita bincangkan tadi Datuk, jangan menambah-nambah apabila kesedihan itu berlaku. Itulah, saya setuju dengan kata Maria ni tadi, iaitu kita jangan memberikan kata-kata yang menyebabkan orang lebih sedih, lebih sakit hati. Sudahlah, jangan lupakan. Mana boleh kita tidak akan lupa orang yang tersayang, kita tak akan lupa kawan kita yang baik, kita tak akan lupa sampai bila-bila. Tetapi itulah dia, bila teringat jangan layan kesedihan itu, ya. Tapi kita terus, of course kita sedih. Ya, memang kita normal. Tapi kita terus angkat tangan, doakan orang meninggal dunia dan terus sebut tadi itu. Inna lillahi wa inna rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhrijni khairan minha. Kesannya, kata ulama yang mengajar kita, kesannya ialah maka hati kita yang sedih itu akan Allah repair, akan rawat. Keduanya, doa kita tadi makbul. Doa kita ialah untuk menggantikan, untuk dapat pahala daripada redha itu dan menggantikan situasi yang negatif itu kepada yang positif. Itu sebenarnya kita suruh berdoa. So jangan sekadar sedih betul dah. Orang pula perlu sabar. Jadi kita sengsara, tidak ada senjata untuk merawat, tidak ada ubat. So rawatannya ialah dengan doa tadi. Kita ada seorang lagi pemanggil di talian kita ini, iaitu Zaliha, buat panggilan Puan dari Kedah. Zaliha. Baik, Puan Zaliha. Silakan Puan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz kan Dato Fadila ni. Mula-mula saya nak ucapkan tahziah pada keluarga Allah yang hamba. Yang meninggal mereka. Lepas tu saya nak minta Ustaz tolong bagi doa. Sebab kita doa untuk orang yang ni orang sakit. Orang yang kehilangan ni sebab dia episod duka negara. Sebab kita lepas satu masalah, kita timbul satu lagi musibah. Lepas satu musibah tu timbul satu lagi musibah. Macam mana Ustaz tolong bagi doa sikit Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Zaliha, Datuk. Tapi itulah ya, macam-macam doa yang paling baik, doa yang kita faham. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Malaysia, tak apa doa ya. Untuk kita tenang dan sebagainya, itu satu. Tapi ikut satu hadis, riwayat Muslim tak salah saya, ya, maka doa yang bagus untuk merawat hati, untuk kesedihan, ya, iaitu pegang, kata kita hati kita sedih sangat, pegang hati kita, jantung ya, peganglah kat dada kita, bacalah, Bismillahi, A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali ya. Ini based on hadis, berdasarkan pada hadis ya, yang sahih, yang mengatakan bahawa bila kita dalam keadaan sedih ataupun sakit ataupun hibur dan tertekan, maka peganglah tempat yang sakit, ini kita punya kalbu ya, pegang dadalah ya, contohnya. Maka bacalah Bismillahi 3 kali, A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Kalau kita Google pun dapat ya, hadis ya, doa tentang merawat kesakitan atau kesedihan, itu pun satu cara. Tapi ingat, doa yang paling mustajab bila kita dalam keadaan yang kuduk khusyuk, yang dalam kita terasa hiba, dan budak-budak kalau minta dia menangis. Kalau menangis, mak dia akan kasih. Ya, baik susu ke, baik apa ke, baik toys ke. Kalau dah menangis, kasih. Itu juga dengan Allah. Bila kita minta dengan sungguh-sungguh sampai menangis, bukan macam menangis dengan budak sebab tak dapat dia. Menangis, kita minta, insyaAllah Tuhan akan kabulkan. Uda'uni astajib lakum. So, mintalah. Itu sebabnya, kena sedih, jangan tak buat apa-apa, rugi. Ya? Dan ada satu hadis yang berbunyi, Tuhan itu amat pemalu kepada hambanya. Kita katakan ya, pemalu artinya bila kita minta sungguh-sungguh, Tuhan malu kalau tidak mengkabulkan doa kita. So mintalah dalam bahasa apa pun ya,
yang sungguh-sungguh, yang kita faham dengan ikhlas, minta Allah akan berkenan, insyaAllah. Mm-hmm. Baik, terima kasih Datuk. Dan kita ada lagi pemanggil ketika ini, buat panggilan dari Kelantan, Encik Syukri. Dari Kelantan. Baik. Dari Kelantan, selamat pagi Encik Syukri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya nak apa ni, biasanya orang ucap takziah ni kan biasalah. Cuma saya nak ada dua soalan. Pertama, saya nak tujukan kepada Dr. Fazilah Kamsah. Selamat pagi, ya? So, saya tanya macam ni. Kalau orang yang aksiden macam ni kan, dia tak kira apa ni, siapa-siapa, klien-klien daripada yang disebut agama Islam kan, adakah dia disebut mati syahid ataupun tidak? Satu soalan. Yang kedua, saya nak tahu kan, apabila kita berdoa pada Allah kan, kalau satu benda yang terjadi, musibah ataupun ujian Allah, ataupun Allah telah menetapkan sesuatu yang terjadi pada ini, adakah dia dipanggil, ada satu doa yang dipanggil Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adakah itu bersangkut paut dengan kejadian orang yang telah Allah qadha apa ni, dipanggil apa, satu-satu benda itu Allah nak angkat darjat dia ataupun Allah akan qadha? Itulah soalan kedua. Terima kasih Haji Syukri. Terima kasih Tuan Haji. Dua soalan yang sangat baik. Yang pertama tentang, saya bukan ustaz, jadi dia kena ingat tu, saya cuma inspirer biasa, ya. Tapi yang kita faham daripada apa yang guru kita ajar, ya, syahid itu untuk orang Islam sahaja. Ya, itu jelaslah, ya. Syahid untuk orang Islam sahaja. Soalan yang kedua ialah tentang apa nama, Allah adakah kita musibah ni Allah nak ikat. Memang ya, musibah ni ada tiga jenis. Musibatul jaza, yang musibah untuk orang-orang yang ingkar. Musibahul bala, musibah yang Tuhan apa nama turunkan kepada orang-orang yang taat untuk naikkan martabat. Yang musibahul tarbiyah, ya, artinya musibah untuk mendidik. Ha, ini semua satu negara, satu dunia akan terdidik. Oh, babnya Ismail tanya tadi, apakah doa untuk naik kenderaan, apa cara untuk kita berhati-hati. Ini semua didikan kepada kita semua. Jadi kita kena bersangka baik. Kita tak tahu perintah Allah, ya. So kita bersangka baik. Ini adalah satu musibahul balak, mudah-mudahan untuk menaikkan martabat, untuk mencuci dosa kita, untuk mendidik manusia, mudah-mudahan. Wallahualam. Baik Datuk, bagaimana pula dengan masyarakat ataupun mereka yang bukan beragama Islam dan berlakunya kemalangan seperti ini? Bagaimana penerimaannya ataupun apa saranan Datuk? Sama juga ya, sebab semua orang bukan Islam pun mereka ada agama masing-masing ya. Jadi mereka bolehlah pergi ke kaedah bagaimana mereka merawat hati dari segi spiritual, dari agama masing-masing. Itu satu. Yang keduanya, of course lah, ada kaedah psikologi ya, untuk juga menenangkan orang yang sedang hibah ya. Contohnya ya, kita kena dia counsel ya. Ada support group, ada sahabat-sahabat handai datang menemani. Ramai orang sedih ini ada dua reaksi. Satu, dia suka bersendirian. Satu, dia suka orang temankan dia. Sebab dia dalam keadaan sedih, sengsara. Ya. Tapi saudara mara dekat, eloklah bersama. Ya. Bersama orang yang sedang sedih. Jangan biarkan dia seorang. Takut dia nanti itu terlampau murung, maka melakukan benda-benda yang bukan-bukan di luar dugaan. Al-maklum. Ya, ha, jadi kena temankan kalau dia, dan kalau orang yang jauh tak payah sibuk-sibuk, jadi dipanggil untuk datang. Satu perkongsian cukup menarik Datuk. Apapun kita sememangnya harus sama-sama bersama dan menyokong mereka yang menghadapi musibah seperti ini. Boleh kita berikan perkembangan juga, Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jajis akan dikebumikan di Pekarangan Makam Negara di Masjid Negara pada pukul 10 pagi nanti. Juga selepas itu, Allahyarham Datuk Sri Azrin Alias akan dikebumikan di Tanah Pekuran Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Jadi ini kesempatan kita dapat kongsikan pada hari ini perkembangan terkininya di RTM. Betul, kami juga akan kongsikan dari masa ke semasa perkembangan terkini berkenaan dengan khas ini, bukan saja mungkin dari tanah perkuburan, malah juga perkembangan siasatan terkini yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dato' Dr. Fazilah Kamsah kerana bersama dengan kita untuk berhadapan dengan keadaan seperti ataupun keadaan mengejut seperti ini, khususnya negara kita Malaysia. Baik. Kita ucapkan terima kasih dan kita akhiri siaran Selamat Pagi Malaysia.